Berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Syarin Nazri. Zap, 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 zap. Efek pakai tangan dia. Okay. Jumpa lagi kita di video react yang kelima. Jadi alhamdulillah hari ni Jumaat, kita jumpa lagi dan aku dapat satu lagi video untuk di react. Cuma banyak itu aku dah react video daripada Kelantan, video daripada Sarawak. So sekarang ni aku nak react video daripada Perlis. Daripada Perlis. Jadi sebelum aku start react macam biasa guys, tolong support, tolong tolong saya support aku. Okay, support macam mana? Bukan support bagi duit macam biasa guys. Tu yang butang merah tu, yang warna merah, tulisan warna merah tu. Subscribe guys, subscribe gratis, free of charge. Okay. Okay, aku kira sekali lagi. Aku kira lagi. 1, 2, 3. Subscribe. Okay, dah. Free kan? Tak mati pun kan? Okay. Okay, hari ni aku nak react video daripada channel Amaluddin Production. Oh, nama macam sedap. Amaluddin Production. Okay. Dengan tajuk video dia, Hinakah Aku dalam kurungan Budak Kampung. Budak Kampung ah. Aku pun daripada kampung juga. Kampung aku Perak, Kuala Kangsar. Kampung Beluru kalau tahulah. Okay. Tanpa membuang masa lagi guys, kita react. Sama-sama react video Hinakah Aku. 1, 2, 3. Cantik intro dia. Sawah padi. Apa dia duduk cangkui tak tahulah. Oh, cangkui dua tiga. Calo. Habislah kerja kampung. Hujan mu ada. Payah. Lapar ayah. Jawan ke leping. 1, 2, 5, Z. Bergelik-gelik lampu kan. Weh, Poy. Saya ni asyik bawa je kampung. Bila nak cahaya orang. Apa adik ni aku dah biasa dengan suasana kampung ni. Apa rezeki ni di mana-mana saja. Cepat atau lambat. Betul. Sejak aku duduk KL macam-macam aku beli-beli. Aku banyak duit tapi tak tahu nak buat apa ni. Ingat duduk KL bagus kan? Apa kita ni jangan terlalu riak sangat dengan pemberian Tuhan. Sebab bila-bila masa je Tuhan boleh tak boleh. Orang kata biar miskin harta jangan miskin jiwa. Betul. Wah, buat masa cakap dengan lo ni, aku nak tanya hal tu benda boleh tak? Awak nak tanya apa ni? Kerja kampung ni hang yakin kan boleh jaya macam aku kan? Astagfirullahaladzim. Aku yakin dengan yang kerja kampung aku ni boleh buat hidup aku mewah. Mana tahu boleh lebih daripada hang tuai nanti. Betul. Ni kalau macam tu, aku nak hang tunjuk bukti kat aku kata hang boleh hidup mewah dan bahagia dengan kerja kampung hang. Lima cabaran. Apa dia mau kalau macam tu? Satu hari nanti aku akan bukti kan? Okay, beberapa tahun kemudian. Okay, kita pause dulu. Macam mana? Dia build up okay? Okay ya? Nak teruskan? Sebelum teruskan macam biasalah geng kita ni. Sama-sama manusia ni mudah lupa. Tok M pun mudah cakap. Melayu ni mudah lupa. Tapi tak tahulah bangsa lain lah. Okay, jadi saya ni nak peringatkan lah. Nak peringat. Tolong support saya ni. Tolong support saya. Macam mana support? Tekan butang subscribe. Bukan susah mana pun. Tekan
macam tu je. Okay, saya bagi sekali lagi. Satu, dua, tiga. Tekan. Okay dah. Tak susah pun kan? Senang pun. Okay, kita sambung balik. Berapa tahun kemudian? Oh, dah pakai kereta. Proton Wira Aerobag. Oh, okeylah, kerja kampung makin wira. Memang aku ini Sport Rim pun, lawa Sport Rim. Tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Engkau memang cantik. Wih, jatuh. Ada driver. Kemah. Kemah pinjam duit je, duit tak ada kan? Oh, kawan duk lama, duk kata dia tu. Nak pinjam duit je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingat lagi dah aku siapa dia? Ne, lama lah Ham Jaya tu. No. Oh. Aku tengok dulu Ham, flyback lah dulu. Oh, flyback. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Tengah-tengah panas pakai kot. Aku boleh berjaya macam ni. Kalau nak tahu lo ni kan, macam-macam cabaran dan dugaan yang aku kena lalui. Baru hantar. Bapak jadi macam ni kat aku. Ingat Adin dulu aku pernah pesan kan, jangan sesekali mana-mana handah dekat cerita Allah. Sebab Allah ni bila-bila masa tu dia boleh ubah kita. Haa, tak apa. Walau baik. Baik tu boleh. Oh, pecah kepala geng. Okay guys, kita dah react tajuk Hinakah Aku Budak Kampung. Okay, untuk video ni, dia punya jalan cerita dia okay, cuma dia terlampau pendek. Dia simple sangat, dia buat masalah terus settle. Dia patutnya lepas dia kata okay, aku terima cabaran, patut dia buat satu lagi scene macam mana dia berusaha. Ui, cakap utara. Sabar, hentam je lah. Okay, macam mana dia berusaha mendapat kejayaan dia tadi tu. Dia bagi panjang sikit cerita tu. Cerita tadi dalam berapa minit? 3 minit lebih macam tu lah. Tapi macam mana pun bagus. Dia memberi kesedaran pada orang-orang yang riak hidung tinggi. Dia tengok langit, dia tambah tengok bumi. Video ni bagus. Kita boleh orang kata perkembangkan lagi dia punya bakat. Depa punya bakat ni berlakon bagus. Lepas tu depa mempertabatkan bahasa utara. Ya, tak semestinya guna bahasa KL je kan. Bagus. Macam sebelum-sebelum ni pun bagus juga dia guna bahasa ibunda mereka. Jadi saya rasa pekat lah utara. Saya rasa channel ni patut di support. Kita support sama-sama. Subscribernya pun boleh tahan, dah 300 lebih. Jadi kita support sama-sama, kita like, kita share video mereka, dan kita jangan lupa subscribe Amaluddin Production. Okay lah. Okay. Jadi video keseluruhan ni kita boleh kata terbaik, mantap, mantul. Alright. Jadi macam biasa guys, kalau anda semua terhibur dengan video react aku kali ni, suka, jangan lupa kita like, kita share video ni ramai-ramai. Dan yang paling penting guys, yang paling penting, apa dia? Subscribe Syahrin Nazri channel. Okay, supaya kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. InsyaAllah kalau ada, tak ada arah bintang, esok kita keluarkan video yang terbaru lagi pasal react ni. Kita tunggu permintaan daripada orang. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih kepada yang komen video-video react aku di sini. Terima kasih. Anda memberi aku lebih bersemangat untuk mereact video-video orang. Okay? Supaya kita jumpa lagi. Semoga kita jumpa lagi. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Assalamualaikum. Bye-bye.